Halo semuanya, kembali lagi sama aku. Udah lama banget gak masak-masak ya guys ya, karena aku di sini beneran sibuk banget. Dan ini baru lagi keburu ngedit. Sebenarnya ini masak udah tahun lalu. Nah baru sekarang di 2024 baru aku upload deh. Dan ini tuh hampir sebulanan gak aku edit, karena ya ini tuh selain editnya banyak, terus ya melelahkan juga ya ternyata. Nah sekarang aku mau masak tahu saus tiram. Nah ini ada tahu kuning sama aku mau dipotong-potong dadu kayak gini. Lalu sama aku juga mau digoreng aja tahunya sampai beneran mateng. Pokoknya ini tuh digoreng ya udahnya. Kalau udah digoreng, sekarang aku mau potong-potong aja ini bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan juga bawang daun. Ini sama aku dipotong-potong kecil. Nah, untuk tumisannya aku mau masak dulu bawang merah, bawang putih, dan juga bawang bombay. Untuk daun bawang itu kita tumisnya pas entar terakhir aja ya, soalnya kan bawang daun itu mudah layu. Udah itu, sekarang sama aku tinggal masukin aja garam penyedap, saus tiram, lada, kecap asin, saus bawang, dan juga sedikit air. Kalau misalkan udah semuanya dimasukin, ini tuh tinggal dimasukkan aja tahu yang udah digoreng, dan juga jangan lupa yang terakhir pakai daun bawang. Terus koreksi rasa juga ya, kalau misalkan menurut kalian ini tuh kurang manis, kurang gurih, atau apapun lah itu ya. Nah udah deh beres ini tahu saus tiram, enak banget kalau dimakannya sama nasi anget tuh, ini mantap pisan lah. Jadi buat kalian penasaran, coba deh bikin sekreasi kalian, mau ditambahin apa-apa pasti enak banget rasanya. Dan ya mungkin segini aja video aku, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.